barengan sama keluarga Tora Sudiro. Di sini ada Temike dan juga Girl Squad kali ya. Punya Girl Squad juga loh. Ada gak sih sebenarnya tradisi keluarga yang rutin dilakuin sama kalian? Ada gak kira-kira mungkin selain THR, bagi THR gak? Belum sih. THR nanti aja. Kenapa? Karena udah kebagi buat yang lain. Oh. Iya. Tapi kalau tradisi keluarga kita sih agak berbeda ya. Kita kalau pagi itu biasa sholat id dulu, terus sungkem, terus nyamperin ke keluarga-keluarga gitu. Muter. Iya, itu beda banget gitu. Sama makan itu opor. Sama, semua juga sama begitu. Sih. Emang iya? Semua kan muter juga. Ada hal unik gak yang mungkin cuman keluarga kalian doang lakuin? Biasa kalau sungkem bukan cuma Mika aja sungkem ke saya, tapi kebalikan saya juga sungkem ke Mika. Oh ya? Ya karena surga ada di telapak kaki pengen, ibu. Pengen lihat? Hah? Pengen lihat? Saya aja deg-degan. Cuma malu-malu gitu sih. Sungkem gitu nyium dengkulnya gitu ya. Iya gak sih? Lumayan ya? Lumayan lah. Sungkem. Sebenernya yang unik bukan tradisinya, tapi kitanya. Kaliannya ya, dari mulai nikahnya aja udah unik loh awalnya ya kan. Kok anak-anak pengennya liburan kemana sih? Jenaka mau kemana? Ke Maldives katanya. Oh jauh banget. Kemana sayang? Sebenarnya mau ke Bali. Mau ke Bali? Bali tuh. Oh iya amin, Bapak juga mau ke Bali. Kera? Kera mau kemana Kera? Pengen ke Australia. Mau ke Australia loh? Ke Australia gak ngocok-ngocok. Nah loh, Mami. Kenapa gak aja? Kenapa? Waktu itu duitnya belum cukup kan, jadi berdua dulu kalau sama semua kan dikaliin lima jadi tujuh. Tapi kalau menurut gue juga saat-saatnya untuk liburan ya sekarang ini. Bayangin nggak kalau mereka udah punya pacar masing-masing, tekor saya jadi 10. Iya, siapa tahu dibayarin juga. Oh iya ya kan. Oh kalian kemana? Guina kemana Guina? Kemana aja sih, yang penting bareng aja. Tuh, so sweet. Kalau Guina tuh kemana aja asal ada wifi. Ada wifi, anaknya gadget banget ya. Kakak Bila. Aku juga sama kayak Jenaka deh, ke Bali. Ke Bali. Oke lah ke Bali, dalam waktu dekat ya nggak? Pak, langsung kita ke Bali. Oh ini, sering banget ke Bali nih, setiap seminggu sekali. Iya, dia kerjaannya selain di sini jadi pramugari. Nayara mau mana Nayara? Aku maunya ke Jepang. Jauh ya. Jepang dia tahu aja yang mahal loh. Dia tahu aja. Kita Jepang yang deket aja di Blok M gimana? Ada tuh Little Tokyo. Iya, Little Tokyo. Terus kalau menurut kalian, Bab tuh orangnya kayak apa sih? Selain udah pasti kocak abis kan? Nah, seperti apa Bab di mata kalian? Yang baik-baik aja. Misalkan posesif banget, gak boleh pacaran misalkan. Atau gimana? Baik-baik aja, please. Jenaka emang udah mau pacaran? Oh, siapa? Bukan Jenaka, saya. Siapa? Itu kata tantenya tadi. Emang kamu udah punya pacar? Enggak. Tapi mau gak? Enggak. Bagus. Belum. Ya. Aman. Kamu gimana, Bab? Orangnya kayak gimana sih, Papa? Baik gak? Bab sih. Sedikit baik sama sedikit baik aku sedikit baik, abis itu suka kelitikin aku. Jahil berarti jahil banget emang di rumah. Lumayan. Takut loh semuanya loh, takut nggak dapet THR. Gue tuh orangnya wise kalau di rumah, bijaksana. Asik ya, wise. Masa sih wise gue kalau di rumah panggilnya Iko. Iko wise. Salah. Oh enggak. Iya, paksa ya. Tapi di antara kalian yang suka jailin balik lagi Bab siapa? Kan Bab jail banget nih. Terus kalian suka jailin lagi siapa? Kayaknya Jenaka ya? Jenaka ya? Jailinnya apa sih ke Bab biasanya? Kan dikelitikin. Apa? Kelitikin balik. Tapi sebetulnya kalau anak-anak gue itu ya, paling gak suka ngeliat gue tidur siang. Kenapa emang? Pasti ngorok. Dibangunin. Entah kenapa gitu, pasti dibangunin. Ngorok gak sih Teh? Baru kemarin ya ngorok ya? Iya, baru berapa hari ini saya mulai kalo ngorok. Kalau lagi capek banget baru ngorok. Oh, baru ngorok. Anak-anak sibuk apa aja? Udah mulai Nabila, udah mulai ini ya sinetron? Nah, iya. Bintang sinetron! Bintang sinetron! Ngisi waktu kosong liburan ya? Saya lagi libur baru lulus SMA kan, jadi ngisi waktunya mau iseng-iseng coba. Tapi suka? Suka sih. Berarti bakatnya banyak nih, semuanya bakat seni mengalir dari orang tuanya.